Halo, assalamualaikum guys, masih bersama Ewin Chanmiko Channel. Ya, ini namanya buah duriat. Nah guys, ini namanya buah duriat, juga dikenal sebagai buah Adam dan Hawa. Nah, di dalamnya hampir mirip seperti kelapa. Kelapa yang kecil-kecil dibelah seperti ini, diambil isinya lalu direndam. Begitu guys. Dan ini dikonsumsi kalau ingin hamil, mengkonsumsi buah ini selama 44 hari. Nah, buah Adam dan Hawa ini juga disebut dengan buah dom. Fungsinya, khasiatnya adalah menyuburkan sperma dan ovum, kemudian mengentalkan sperma bagi yang spermanya encer. Buah duriat ini juga bisa mengentalkan sperma, kemudian menguatkan dinding-dinding rahim, mengaktifkan sel darah baru, jadi yang anemi-anemi juga bisa, kemudian menyehatkan peredaran darah, melindungi saraf dari yang namanya glukosa. Bagi yang kena diabetes, ada lukanya, berarti ini juga buah ini sangat bagus sekali. Kemudian melindungi saraf dari glukosa, garam dan asid, mengobati penyakit kelamin. Nah, bagi yang punya kelamin, penyakitnya seperti raja singa, sipilis dan lain-lain, buah duriat itu juga ada fungsinya mengobati itu. Kemudian keputihan, darah tinggi, jantung, saraf, anti kanker, anti mikroba, antioksidan, kemudian menstabilkan kolesterol darah, menyembuhkan stroke. Nah, ini apalagi penyakit stroke yang sangat sangat kita takuti. Diabetes, kanker dan menjaga kesehatan tubuh. Nih. Bagi yang ingin hamil, ambil duriat yang kembar, dibelah, kemudian isinya direbus dengan 600 cc air. Disisakan 300 cc, didiamkan selama 6 jam baru diminum. Ya guys, semoga selamat mencoba, semoga berhasil dan cepat hamil, apabila yang sakit cepat sembuh dengan buah duriat. Selamat sore. Selamat mencoba. Itulah guys, proses perebusan buah duriat dalam 6 gelas air. Disisakan nanti sampai hanya 2 gelas saja. Jangan sampai lupa guys. Sambil berdoa, mohon pada Tuhan Yang Maha Esa supaya segera hamil dengan buah duriat atau dikenal dengan buah Adam dan Hawa. Ya musyawiru, ya musyawiru. Nah, itu guys, sekilas dalam pengkonsumsian atau pengolahan buah duriat, supaya buah duriat itu bisa bermanfaat. Dan bagi yang belum memiliki keturunan atau lama tidak hamil-hamil, menginginkan hamil, mengandung, selain kita berusaha dan berdoa, tim medis sudah tidak ada harapan atau bagaimana, kita mencoba dengan sunatullah, dengan buah duriat. Semoga berhasil dan selamat mencoba guys, bersama Erwin Chanmiko Channel. Semoga berhasil, sukses. Assalamualaikum.